pagi. Di sini menunya sama kayak yang lain, kayak di kota-kota lain. Cuma bedanya di sini selalu ada ikan. Konsumsi gula, kolesterol, dan lemak yang cukup untuk seminggu sebenarnya. Cuman itu saya konsumsi untuk sarapan aja. Let's go back to room. Kabel mic-nya nyangkut. Memang menyenangkan pakai mic lavalier ini, tapi suka nyangkut. Satu masalah dari super wide angle adalah gue harus nge-shoot di atas kepala. Kalau enggak, kepala gue mendongak. Harus cari fokus kaca plus di kacamata gue. Minta minum. Jangan dibersihin, Pak, kawannya. Boleh. Boleh. Cuman ganti... enggak usah deh, minta air aja. Boleh, Pak. Handuknya nggak diganti, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Masih oke, kok. Ya. Terima kasih. Kasih, Pak. Gue memang agak hemat masalah handuk di hotel. Kalau misalnya belum busuk, ya masih gue pakai. Jangan mentang-mentang di hotel, terus ganti-ganti terus. Buang-buang sumber daya. Amon is nice this morning. Gue mau ngecek-ngecek email dan lain sebagainya, dan siap-siap untuk meeting ntar sore. Akhirnya beres. Hari ini panjang banget karena kerjanya meetingnya sore mulainya sampai tadi kira jam 11:30. Meetingnya ada sore sama sekarang, tapi gue siap-siapnya dari pagi untuk meeting yang barusan. Overall it went well. Hasilnya nggak banyak yang berubah, tapi banyak masukan. Karena masukan apapun adalah masukan yang berharga. Terus, gue masih harus ngerekap sedikit hasil dari tadi biar nggak lupa. Ada yang catat,
ada yang direkam. Rekaman meetingnya 5 jam setengah, jadi lumayan memang melelahkan. Habis itu ya gue tidur lah, karena besok masih ada meeting yang hampir serupa, cuman lebih teknis. It was a good day, karena meeting, mikir, I love to think. Gue senang banget diskusi, gue suka banget debat, gue suka banget pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi tadi merupakan meeting tadi itu merupakan momen yang menyenangkan buat gue. It's late. I gotta get back to work. So see you later. Cheers.